Salah satu pengungsi lansia dampak erupsi Gunung Ibu Kabupaten Halmahera Barat meninggal dunia usai dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo. Pengungsi yang bernama Urisia Dimayu umur 79 tahun meninggal karena menderita penyakit anemia berat dan hematemesis atau muntah darah. Jasad Urisia Dimayu telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Jadi ada satu pengungsi kami yang baru saja dari jam 15.00 meninggal dunia di Rumah Sakit Jailolo. Jadi yang bersangkutan ini, almarhumah ini memang sudah sakit, kemudian dibawa ke pengungsian. Tadi siang kita evakuasi jam 10 menuju ke Rumah Sakit, mulai Puskesmas dulu, kemudian ke Rumah Sakit Jailolo. Baru tadi sore yang bersangkutan meninggal. Saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Desa Goin. Almarhumah rencana akan dimakamkan di Desa Goin. Anemia berat dan hematomesis. Pasca ditetapkan ke level awas, ribuan korban erupsi Gunung Ibu masih bertahan di lokasi pengungsian Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat karena khawatir keselamatan jiwa. Sahril Helmi melaporkan dari Halmahera Barat.